support dan memberikan nasihat ya pada saat kalah, saya pernah selalu menjadi apa ya pembelajaran juga, tidak hanya untuk tangis tapi bagaimana saya menata masa depan untuk investasi dan doa kepada keluarga untuk bisa menempati tempat kerja kembali karena acara akan segera dilanjutkan. Terima kasih. Iya, yang pasti mungkin Om selalu mengajarkan untuk berjaga bahwa pada saat kalah jangan pernah takut, harus untuk bekerja untuk mencapai impian kita. Jangan pernah takut untuk bermimpi, tapi tentunya dengan kerja keras dan jangan jangan apa ya berhenti untuk belajar. Ya, seperti selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe ya!